penyanyi Krisdayanti dipastikan batal mundur dan tetap akan maju sebagai bakal calon wali kota Batu untuk Pilkada 2024. Setelah sempat menyatakan mundur lewat Insta Story Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, kemarin, akhirnya unggahan tersebut dihapus oleh diva yang akrab disapa KD itu. Atas unggahan yang saya sampaikan kemarin terkait pencalonan saya sebagai calon kepala daerah wali kota Batu 2024. Insya Allah dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim dan rasa syukur yang mendalam atas rekomendasi yang diberikan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan kemarin serta dukungan yang sudah sangat luas dan pantang untuk mundur jadi insya Allah saya memastikan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah kota Batu 2024. Kata Krisdayanti, Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024, malam. KD mengatakan ia mengunggah postingan mundur kemarin dikarenakan rasa galau yang ia rasakan usai menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan pada Kamis siang, sebagai seorang istri dan ibu karena akan mengemban tanggung jawab yang besar. Setelah saya terima rekomendasi memang saya mengutarakan sedikit personal feeling saya. Tidak ada yang berlebihan rasanya kalau kita juga punya perasaan yang namanya dinamika perasaan saja. Tidak ada tekanan dari manapun. Tidak ada perasaan bimbang atau ragu. Hanya saya dihadapkan dengan posisi perempuan, istri, ibu yang mengalami satu transisi yang cukup besar dan akan merespon tanggung jawab yang sangat tinggi, jelasnya. Selain personal feeling, ia juga mengalami rasa bersalah kepada keluarganya karena akan sering berada di Kota Batu untuk menjalani proses pencalonan. Sehingga ia akan sering meninggalkan kedua anaknya yang masih sekolah di Jakarta. Jadi tahun ini saya merasa dihadapkan dengan kontestasi legislatif dan juga eksekutif. Jadi saya terus terang jelang purna DPR RI pasti ada sedikit keraguan atau kecemasan. Boleh rasa guilty sedikit karena saya akan meninggalkan tugas saya sebagai istri dan ibu dari 4 anak yang 2 sudah besar dan 2 kecil ini harus mendapatkan perhatian karena sekolahnya di Jakarta. Ini akan menjadi tanggung jawab yang mulia bagi saya karena atas izin Allah, anak, suami dan juga keluarga yang sudah sangat mendukung untuk menjadi politisi, ujarnya. Penyanyi Krisdayanti dipastikan batal mundur dan tetap akan maju sebagai bakal calon wali kota Batu untuk Pilkada 2024. Setelah sempat menyatakan mundur lewat Insta Story Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, kemarin, akhirnya unggahan tersebut dihapus oleh diva yang akrab disapa KD itu. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.